Silakan. Tadi terima kasih Timbalan Menteri, terima kasih Diputu. Tadi saya dengar Timbalan Menteri kata ini belum ada RMK 10, kena masukkan model ekonomi baru dalam RMK 10 dan lain-lain. Dan Timbalan Menteri minta kita ni sabar. Tapi dalam ringkasan eksekutif muka surat 12 memang dicadangkan oleh NEAC bahawa dikatakan oleh NEAC kita mesti bertindak sekarang sebelum kedudukan kita lebih merosot. Dan juga di muka surat 37 yang akhirnya NEAC juga berkata bahawa jalan di hadapan adalah jelas tetapi Malaysia akan tersesat sekiranya tindakan segera tidak diambil. Saya dah baca semua dan saya ingat cadangan NEAC ini sebenarnya dia cadangan tu satu paradigm shift. So dia apa yang dalam laporan ini bukan projek tapi dasar atau paradigm. So saya cadang kalau boleh saya cadang sekali lagi minta kerajaan membentangkan ini dengan dan memberikan masa untuk ahli-ahli parlimen untuk bahas ataupun satu jawatan kuasa pemilih ditubuhkan supaya hearing boleh dibuat di seluruh negara dan jangan gantungkan hanya kepada penasihat ataupun APCO. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Bila Yang Berhormat membaca perkataan perjalanan kita jauh, kita mesti memulakan hari ini. Langkah pertama itu adalah penting untuk menuju ke 1,000 langkah. Bukannya berarti kita mula hari ini. Yang Berhormat kena faham. Yang Berhormat baca nampak elok, mana boleh faham bahasa Malaysia, boleh faham. Bukan kita kata sekarang bermakna lah ni, tak. Ini adalah perjalanan 10 tahun mencapai 2020. Takkanlah kita nak hari ini, sekarang, hari ini. Kalau 3 bulan lagi pun, itu dah elok dalam perjalanan 10 tahun. Tidak ada masalah, Yang Berhormat. Kalau 3 bulan nanti, bulan 6, masih tidak ada, masih tidak puas hati, Yang Berhormat jumpa saya. Macam mana dulu Yang Berhormat cakap. Ya? Ini nak hari ini, saya dah cakap tadi, kita ada tata cara dia. Kita ada rancangan Malaysia ke-9 yang mesti dihabiskan. Kemudian rancangan Malaysia ke-10 mula dengan paradigmnya yang baru. Betul lah tu. Ya, betul, jangan tak payah duk baca yang sekarang bermakna hari ini. Ya, itu tidak sama sekali tepat. Ada apa lagi? Ya, saya mohon beri laluan. Ya, Timbalan Menteri. Saya dah kata tadi, tajuk ini saja, lepas tu kita tajuk lain. Kalau Yang Berhormat nak tajuk lain, okey. Tajuk ini saja. Sebab dah panjang dah. Singkat saja. Paradigm shift ni kalau boleh bermula dengan perundingan dengan ahli parlimen dengan cara yang baru. Dan kalau itu boleh dilaksanakan, memang baik. Dan juga Confucius pernah kata, langkah 1,000 kena bermula sekarang. Kena bermula dengan immediate step. So, kalau boleh, saya mintalah. Ini bagi bentangkan ini dalam parlimen dan buat pembahasan. Terima kasih. Laluan tu. Satu minit komen. Okeylah, 1 minit ya. Saya time. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma saya rasa heran kerana setakat ini model ekonomi baru yang dibentangkan oleh Perdana Menteri di Invest Malaysia masih belum diterima sebagai dasar kerajaan. Ini bukan ucap utama oleh pengerusi NEAC tetapi ucap utama oleh Perdana Menteri dan juga merangkap Menteri Kewangan Malaysia. Kalau ucap pertama yang diberikan kepada Perdana Menteri dan Menteri Kewangan bukan menjadi dasar kerajaan, kenapa dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Yang Berhormat, saya tidak pernah mengatakan ucap pertama yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan
dasar kerajaan. Ucap pertama yang amat berhormat Perdana Menteri adalah dasar kerajaan. Yang saya katakan ialah model ekonomi baru dengan summary eksekutifnya itu yang diserahkan oleh NEAC. Kalau yang berhormat banding kedua-duanya, ada prinsip-prinsip daripada model ekonomi baru itu yang dimuatkan dalam ucap pertama yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang saya akui tadi, saya dah kata dah, inclusiveness, sustainability, pendapatan tinggi, tidak ada masalah. Ya. Tetapi belum ada pengisian sepenuhnya. Takkan itu dah cukup? Dan yang berhormat Bukit Bendera, saya nak cakap, ya, tak payahlah kita nak tunggu, panggillah ya, ahli-ahli parlimen untuk berundingkah. Yang berhormat sudah ada kerangkanya hari ini. Yang berhormat, sesama yang berhormat boleh berbincang. Apa pandangannya nak bagi kepada kerajaan? Boleh buat dalam satu bentuk memorandum. Boleh hantar, boleh bagi kat saya. Kalau saya ni rendah sangat, bagi yang tinggi lagi tak apa. Tidak ada masalah. Tidak ada orang mengatakan yang berhormat, yang pegang tu jangan buka, jangan baca, jangan buat tindakan. Buka, baca, buatlah apa yang nak buat. Karena yang berhormat juga merupakan stakeholder. Dan kerajaan sekarang menunggu-nunggu, menanti-nanti pandangan stakeholders. Bukan sahaja di dalam parlimen ini, tetapi juga di luar parlimen.